Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, DPD LDI Jayapura, menyelenggarakan gebiar vaksinasi COVID-19. Acara tersebut terlaksana berkat kerjasama antara DPD LDI Kabupaten Jayapura dengan Dewan Pimpinan MUI Jayapura, Dinas Kesehatan, dan juga Rumah Sakit Lanut Paparesilas, Jayapura. Acara vaksinasi tersebut digelar pada 27 Juni 2021 bertempat di halaman Masjid Baitul A'la Sentani dengan target warga LDII dan masyarakat yang berada di Kelurahan Dobon Solo. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPD LDII Jayapura, Haji Muhammad Sabir, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Jayapura dan juga Rumah Sakit Lanut Paparesilas yang telah mendukung terlaksananya gebiar vaksinasi COVID-19 sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi yang menargetkan 1 juta dosis vaksin setiap harinya. Untuk itu, Haji Muhammad Sabir menyebutkan perlunya dukungan semua pihak untuk menciptakan kekebalan tubuh. Di Kabupaten Jayapura melaksanakan vaksin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan Kimpi Kabupaten Jayapura. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Wajuhria mengapresiasi kinerja DPD LDI Jayapura dalam menggerakkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi massal tersebut. Kita sangat terima kasih kesehatan bahwa jemaah masjid ini sudah mau mengumpulkan jemaahnya untuk vaksin secara massal. Karena memang vaksinasi ini sejak bulan ini sudah mulai ke masyarakat umum. Jadi sudah boleh masyarakat umum yang 18 tahun usia 18 tahun di atas pada boleh melakukan vaksinasi. Wajuhria juga menambahkan, bagi masyarakat yang belum divaksin, dapat mengunjungi puskesmas terdekat agar bisa segera divaksinasi. Ia juga menekankan pada masyarakat, meskipun sudah divaksin, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Sebab, meski telah divaksin, tidak menjamin untuk terhindar dari virus COVID-19. Namun, bila terinfeksi, gejala yang ditimbulkan cenderung ringan dikarenakan antibodi lebih kuat. Kami berharap Indonesia kesehatannya pulih, ekonominya bangkit.